Sebanyak 1,444 suspek ditahan dalam tempoh 6 hari Op Cantas Khas 2 yang dijalankan di seluruh negara, antaranya termasuk 115 ahli kongsi gelap. Beberapa lokasi yang menjadi sarang kumpulan kongsi gelap dan penjenayah turut digempur Polis Diraja Malaysia dalam operasi yang bermula Sabtu lalu sehingga semalam. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh, hampir 34,000 individu yang melakukan pelbagai kesalahan jenayah termasuk anggota kumpulan kongsi gelap diperiksa. Selain itu, lebih 19,000 kenderaan turut diperiksa dalam Ops Cantas 2 itu. 6 senjata api dan 54 senjata berbahaya termasuk pisau, parang, pedang dan kuku kambing juga dirampas. Jumlah tangkapan setakat ini seramai 1,444 orang, yang mana pecahan seperti berikut: akta senjata api 6 orang, akta pertubuhan yang di mana kita syaki terlibat dengan kongsi gelap ataupun ahli geng seramai 115 orang, kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah kanun kesiasaan 179 orang, lalai kesalahan di bawah lalai undang-undang yang saya sebutkan tadi 149 orang, dan untuk dokumentasi 995 orang. Dalam sidang media Op Cantas Khas 2 di Bunekara, Dato' Seri Muhammad Saleh menjelaskan PDRM menjalin kerjasama dengan polis Thailand bagi mengesan suspek jenayah dan kongsi gelap yang melarikan diri ke negara jiran. Operasi bertujuan mengekang kegiatan jenayah dan pertumbuhan geng kongsi gelap daripada terus berleluasa.